saya sebagai ketua kelompok Heanga GKI mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan sebuah perahu, dan di mana pada hari ini kami sudah menerima dari saudara-saudara kami yang berjuang untuk kami mendapatkan perahu ini untuk menunjang kebutuhan kami sebagai nelayan tangkapan. Pada saat ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada GKI. Tuhan memberkati. Terima kasih GKI. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam kasih Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan, anggota jemaat, simpatisan, keluarga besar GKI Gading Indah. Kita semua tentu tahu bahwa dalam beberapa minggu terakhir kondisi negara kita, lingkungan kita, khususnya terkait pandemi ini tidaklah terlampau baik. Jumlah kasus positif COVID-19 meningkat tajam dan banyak orang mengalami kesulitan untuk mencari kamar perawatan di rumah sakit. Bahkan dalam pengamatan kami, Majelis Jemaat, dalam gugus tugas COVID-19, kami mencatat dalam 3 minggu terakhir ada rekor lebih dari 25 orang anggota jemaat, simpatisan, atau anggota keluarga dekat dari kita, GKI Gading Indah, yang harus menjalani perawatan, isolasi mandiri di rumah, maupun ada juga yang dirawat di rumah sakit. Dan dengan menimbang situasi ini, maka Majelis Jemaat GKI Gading Indah telah mengambil satu keputusan yang tentunya tidak menyenangkan, tidak mudah diambil, tetapi harus kami pandang harus dilakukan. Yang pertama adalah Majelis Jemaat GKI Gading Indah memutuskan bahwa selama bulan Juli, seluruh kegiatan di GKI Gading Indah, di gereja Gading Indah, ditiadakan, kecuali yang pertama adalah tentu operasional klinik dan khususnya kegiatan vaksinasi yang saat ini berlangsung di GKI Gading Indah oleh klinik Gria Kasih Indah, karena ini adalah hal yang esensial dan dibutuhkan saat ini. Operasional kantor tetap dilakukan, tetap berlangsung dengan beberapa pengaturan baru, pembatasan yang tentunya membutuhkan pengertian kita semua. Dan yang kedua terkait dengan itu, maka selama bulan Juli, seluruh kegiatan perekaman kebaktian minggu GKI Gading Indah tidak akan dilakukan di gedung gereja. Ada pengecualian, yaitu kalau keadaan memungkinkan adalah perekaman yang dikaitkan dengan sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama pada tanggal 18 Juli nanti. Tetapi selain itu, seluruh kegiatan perekaman, kegiatan ibadah minggu online akan dilakukan di rumah masing-masing. Nah, karena itu tentu ada beberapa hal yang perlu menjadi pengertian kita bersama, yaitu bahwa ibadah minggu yang akan Anda ikuti di bulan Juli nanti lewat kanal YouTube GIF Gading Indah akan sedikit berbeda. Akan ada hal-hal yang harus dihilangkan, disesuaikan. Ada beberapa tindak simbolik yang tidak bisa kita lakukan karena perekaman akan dilakukan di rumah kita masing-masing, di rumah setiap pelayan ibadah itu masing-masing. Nah, tentu ini akan mengurangi sedikit dari apa yang biasa kita lakukan. Tetapi kami percaya bahwa ini tidak mengurangi makna dari ibadah. Karena apa yang sedang kita upayakan bersama ini jauh melebihi dari makna simbolik yang biasa kita lakukan. Dan alasannya atau pemikiran di balik semua ini adalah yang pertama, tentu kami ingin mengurangi kemungkinan penularan COVID-19 dengan membatasi pergerakan orang di gedung gereja. Tapi yang kedua juga, kami mau mengirim pesan, Majelis Jemaat Gading Indah mau mengirim pesan lewat tindakan ini agar kita semua boleh membatasi pergerakan kita, menjaga diri kita masing-masing dengan sebaik mungkin, sebanyak mungkin, atau sebisa mungkin mengurangi mobilitas kita. Nah, berapa lama hal ini akan berlangsung? Saat ini kita akan berlakukan untuk seluruh kebaktian minggu di bulan Juli, seluruh kegiatan di bulan Juli. Nanti kita akan mengevaluasi lagi, kami akan mengevaluasi lagi bagaimana keadaan
lingkungan, keadaan kesehatan masyarakat secara umum, tapi juga keadaan dari anggota jemaat, simpatisan, aktivis dari GKI Gading Indah. Kita tentu berdoa, kita percaya Tuhan akan menyertai kita sehingga keadaan bisa membaik. Tapi saya mau mengajak kami semua, mau mengajak saudara sekalian, kita semua juga untuk mengambil peran kita dengan membatasi mobilitas. Sebisa mungkin kita tidak meninggalkan rumah, kalau kita perlu keluar rumah tetap perlakukan protokol, bukan hanya sekedar rajin mencuci tangan, mengenakan masker, tapi juga kini menghindari kerumunan, menghindari makan bersama dengan orang yang bukan anggota keluarga dekat kita. Dan kalau tidak ada halangan secara medis bagi Anda, ikutilah proses atau program vaksinasi yang berlangsung di banyak tempat saat ini, termasuk tentunya Anda bisa mengikuti yang berlangsung di Klinik Griya Kasih Indah. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan hal yang mudah tentunya, tetapi kita harus lakukan bersama demi kebaikan kehidupan bersama, kita sebagai gereja, tapi juga sebagai masyarakat. Karena itu, mari kita jalani bersama dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kita. Dan karena itu, kami berdoa agar saudara-saudara selalu ada dalam lindungan kasih Tuhan. Bagi Anda yang tengah menjalani isolasi, tengah dirawat, tetap semangat, tetap percaya, Tuhan beserta kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Seminar Komisi Dewasa akan dilaksanakan pada Rabu 30 Juni 2021 pukul 10 dengan tema menyikapi kanker payudara di era pandemi melalui Zoom meeting dengan pembicara Dr. Michael Lapian, SPB Vex, dokter spesialis bedah Rumah Sakit Satya Negara, dengan moderator Dr. Budianto, SPJP, dokter spesialis jantung Rumah Sakit Mitra Keluarga. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah. Rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak center GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Jangan Menyerah Meski Tak Mudah, akan dipimpin oleh Pendeta Timur Citra Sari dari GKI Bekasi Timur. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 sampai 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan,
teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Sertamu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kebaktian Minggu. Sekali lagi kita masih melakukannya dalam kondisi online. Tema pada kebaktian hari ini adalah jangan menyerah, meski tak mudah. Dan karena itu mari kita nyatakan syukur kita untuk penyertaan Tuhan dalam kondisi yang tidak mudah ini dengan menyanyikan PKJ 164 bait 1 dan 2, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, bila tasnya membusur melalui kasih. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan.
Mari kita mengambil saat teduh untuk melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, kami mengakui bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami senantiasa jatuh dalam setiap pelanggaran yang kami perbuat sendiri. Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami, Engkau senantiasa murnikan hati kami, dan Engkau tahirkan kami kembali, agar kami boleh kembali merasakan kasih karunia dari Engkau. Oleh karena semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang boleh kami nikmati di setiap kehidupan kami. Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Yang dikasihi Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22 berbunyi, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yeah.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Engkau yang selalu bersedia menemani kami dalam tiap bagian perjalanan kami. Ketika kami berjalan lenggang kangkung, kami tahu Engkau ada di situ. Ketika kami berjalan tersaruk-saruk, Engkau juga ada di situ. Seperti apapun model jalan yang kami tempuh, Engkau menemani kami. Dan itu Tuhan yang membuat kami sanggup berjalan sampai saat ini. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Juga ketika kami yakini, ketika kami sedang hadir dalam kebaktian ini, mempersiapkan diri untuk membaca Alkitab, Engkau bersama kami. Dan kami butuh itu, sehingga kami tidak membaca teks Alkitab seperti kami membaca koran, seperti kami membaca buku cerita, tapi kami menyadarinya bahwa ini bagian dari kehendak-Mu yang Kau ingin kami pelajari, bagian dari rencana-Mu yang Kau ingin kami ketahui. Berkenanlah Tuhan menemani kami membaca Alkitab, menemani kami merenungkannya, dan menolong kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih.
Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka
kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bacaan Injil adalah dari Injil Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43 ini, firman Tuhan menyapa kita demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dugaan saya, bisa benar, bisa salah Bapak Ibu, kebanyakan kita pernah menonton film Cinderella dalam berbagai versinya, versi kartun atau versi aktor dan aktris, versi zaman dulu ataupun versi sekarang. Karena Cinderella memang termasuk film yang sering dibuat ulang dengan berbagai macam versinya, dengan beraneka ragam penekanannya. Tapi kalau kita biasanya dibuat tertarik pada tokoh Cinderella, sebetulnya ada tokoh lain yang juga layak menarik perhatian kita, khususnya terkait tema kita hari ini, yaitu sang pangeran. Bukan soal gantengnya, bukan soal pandai berdansanya, tapi soal ketekunannya, keuletannya, mencari pemilik sepatu yang sebelahnya ada di tangannya. Mengapa ini patut dikagumi? Karena sebetulnya dia tidak harus berbuat itu. Betapapun istimewanya momen ketika Cinderella datang, ketika hari baru berganti, pangeran punya pilihan untuk, ya sudah, itu kemarin. Sekarang hari yang baru, saya punya tugas baru, saya punya urusan baru, bukan cari pemilik sepatu yang sebelahnya ada di tangannya. Tapi sebagaimana kita tahu, pangeran mencarinya dengan tekun, ulet. Kita tidak pernah tahu berapa lama pangeran mencari, yang kita tahu adalah pencarian itu selesai ketika Cinderella ditemukan dan kakinya cocok dengan sepatu itu. Tidak menyerah sekalipun tidak mudah adalah apa yang dilakukan pangeran sesuai tema kita hari ini. Jangan menyerah meski tidak mudah. Apakah hanya pangeran yang membuktikan benarnya ketidakmenyerahan itu? Dalam hidup kita yang nyata ada seorang ibu. Ibu muda yang hobi memasak dan sedang berusaha menemukan resep yang pas untuk porsetta buatannya. Porsetta itu masakan Italia, makanan Itali. Saya juga baru mengenal makanan itu ketika mencicipinya. Tapi ibu muda ini bertekad, mestinya ada porsetta yang pas untuk lidah orang Asia. Mestinya ada porsetta yang cocok untuk dinikmati kita. Ia mencoba berbagai resep, ia mencoba mengolah ini dan itu entah berapa kali. Sampai ditemukannya porsetta yang pas, yang bisa dinikmati oleh orang Asia dengan rasa lega. Oh, enak. Itu urusan masakan yang menunjukkan kalau tidak menyerah, ada kok ketemu resepnya. Ada yang lain lagi? Ada. Ada James Gui, kita pasti mengenal nama ini. Yang sekarang dikenal sebagai salah seorang motivator yang namanya berkibar-kibar. Tapi kita tahu, tidak dalam sehari semalam dia jadi begitu. James Gui membutuhkan waktu tahunan untuk membangun brand dirinya. Dan untuk sampai kondisinya, posisinya saat ini, dia berkali-kali ditolak. Dia berkali-kali diragukan. Dia berkali-kali tidak dipercaya. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus bekerja. Dia terus melakukan yang terbaik dari dirinya sampai akhirnya orang tahu. Orang mengenal seorang motivator ternama, bisa diandalkan, yang namanya James Gui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita pasti tahu kalau kita mengikuti kisah-kisah sukses seseorang, kita akan menemukan alur yang sama. Apakah itu pangeran dalam cerita Cinderella? Apakah ini seorang ibu muda yang mencari resep porsetta? Apakah itu James Gui? Kalau orang mau sukses, kalau orang mau berhasil dalam satu
hal tertentu, satu pekerjaan tertentu, jangan mudah menyerah. Jangan gampang kapok. Jangan gampang mutung. Berusaha terus, never give up. Sampai berhasil. Berapa lama berhasilnya? Belum tentu bisa ditebak. Belum tentu ada yang tahu. Dan kisah kita hari ini, kisah dalam bacaan Injil kita hari ini menunjukkan perjalanan seseorang, dua orang tepatnya, yang tidak mudah menyerah. Yang pertama adalah Yairus, kepala rumah ibadat yang anak perempuannya sakit. Jangan dipikir dia langsung bertemu Tuhan Yesus dan langsung mendapat jawaban, ya saya mau ke rumahmu. Entah sudah berapa dokter dia datangi, entah sudah berapa obat dia coba, entah sudah berapa cara dia upayakan agar anak ini sembuh. Para bapak, para ayah pasti tahu, kalau seorang anak sakit, kita akan rela jungkir balik mengupayakan kesembuhan anak kita. Dan itu dilakukan oleh Yairus. Syukurlah pada titik tertentu dia bertemu Tuhan Yesus. Yang ketika diberitahu, anakku sakit, tolong. Tuhan Yesus segera menjawab, oke, saya ke rumahmu. Dan dalam perjalanan itu, ada kasus lain lagi. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun bisa panjang atau pendek, itu relatif. Tapi 12 tahun sakit, itu lebih dari lumayan. Itu banget sakitnya. Dan dia tidak sekedar sakit, tapi dia sudah berusaha sedemikian rupa dari dokter ke dokter, dari obat ke obat, dari ini ke itu, apapun dia lakukan, sampai menghabiskan semua yang dia punya. Berhasil? Tidak. Masih juga sakit, bahkan keadaannya makin memburuk, kata Alkitab. Bersyukur dia bertemu Tuhan Yesus yang jubahnya bisa dijamah, yang jubahnya bisa disentuh, sehingga ia akhirnya sembuh. Kalau tidak bertemu, kalau tidak menjamah jubahnya, apa yang terjadi? Kalau Yairus tidak bertemu Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tidak sempat datang ke rumahnya, tidak bersedia datang ke rumahnya, apa yang terjadi? Dan bukankah ini sebetulnya realita kisah kita? Ketika kita membaca kisah-kisah sukses, yang sering kali kita ingat dan yang memang tujuannya dibuat kisah-kisah itu adalah menyemangati orang yang belum sukses agar jadi sukses. Jangan mudah menyerah. Never give up. Maju terus, berusaha terus. Coba segala macam cara. Tapi kita tahu cerita kan tidak selalu se-happy ending itu. Berapa banyak di antara kita yang juga sudah mencoba segala macam resep porsetta. Sudah mencoba mencari pemilik sepatu sebelah. Sudah berusaha menjadi motivator yang bisa diandalkan. Sudah berusaha berobat kemana-mana. Sudah mengupayakan apapun itu sebaik-baiknya, sebaik-baiknya, se-super terbaiknya. Tapi belum juga berhasil. Tapi pemilik sepatu belum ketemu. Resep porsetta belum didapatkan. Jadi motivator terkenal belum bisa diraih. Penyakit belum bisa sembuh. Sampai kapan? Never give up. Oke. Tapi sudah tidak punya apa-apa lagi. Apalagi yang harus dilakukan? Kisah-kisah sukses hanya bicara tentang yang sukses. Tapi dalam kenyataannya tidak semua berhasil sukses seperti itu. Dan bukankah seringkali ujungnya akhirnya adalah menyerah, mengibarkan bendera putih, saya gagal, saya tidak bisa, saya loser, saya pecundang. Menyerah. Kalau Yairus tidak bertemu Tuhan Yesus, kalau perempuan itu tidak sempat menjamah jubah Tuhan Yesus, seperti apa ending ceritanya? Apakah ada pilihan lain?
Ya, masih menggunakan kata serah, tapi daripada menyerah mengibarkan bendera putih, ada yang bisa dilakukan, yaitu menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Bukan ketika kita sudah habis-habisan, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa lagi, lalu ya udah deh Tuhan, saya menyerah, terserahmu. Mau jadi apapun cerita ini, mau ketemu atau tidak pemilik sepatu ini, mau ada atau tidak resep porseta, mau sembuh atau tidak aku dari sakitku. Ada sebetulnya pilihan lain yang bisa dilakukan lebih awal, yaitu menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Sehingga sekalipun pemilik sepatu tidak ditemukan, pangeran bertemu dengan putri yang lain. Why not? Sekalipun resep porseta tidak jadi, siapa tahu ada resep masakan yang baru. Sekalipun tidak jadi seperti James Gwee, motivator terkenal, ada hal lain yang bisa ditemukan. Sekalipun penyakit kita belum bisa disembuhkan, tidak harus kita isi hari-hari kita dengan meratap. Sekalipun ujungnya belum ada obatnya, tetap ada yang bisa dilakukan. Selain kata menyerah, mengibarkan bendera putih, saya gagal, saya kalah, terserahmu Tuhan. Ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Sejak awal, ketika kita mulai mencari pemilik sepatu, ketika kita mulai bercita-cita ingin jadi motivator, ketika kita tahu dari awal ini masih gejala sakit dan belum tahu ujungnya seperti apa. Tuhan, aku mau menyerahkan ini padamu. Sehingga sebabak belur apapun aku nanti, sesusah apapun perjalanan nanti, entah nanti berhasil atau tidak berhasil, engkau tahu dari awal, engkau menyertai dari awal. Aku tidak sendirian, aku tahu itu dari awal perjalanan, dari awal perjuangan. Dan itu menguatkan, itu menghibur, itu memampukan kita melewati jalan yang tidak mudah. Never give up. Oke, tidak menyerah walaupun sulit, setuju. Tapi dari awal, libatkan Tuhan. Ajak Tuhan ikutan. Sehingga kita bisa menempuh perjalanan itu. Betapapun panjangnya, seperti apapun model jalannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu setia, yang tidak bisa kami bayangkan, tidak bisa kami gambarkan sesetia apa Engkau pada kami. Tidak satu detik pun dalam hidup kami yang tidak Engkau sertai. Tidak satu cerita pun dalam hidup kami yang Engkau tidak hadir. Dan kami tahu kami butuh bantuan-Mu untuk mengingat ini, sehingga ketika kami sedang merasa sendirian, merasa tidak berdaya, kami tahu sebetulnya Engkau ada.
Kami mau berdoa Tuhan karenanya untuk saudara kami yang sedang berjuang. Berjuang dalam bidang, dalam hal, dalam urusan apapun. Kami tahu yang namanya berjuang itu tidak selalu enak Tuhan. Capek, lelah, kadang bingung, kadang putus asa, kadang tidak yakin bahwa perjuangan ini layak diperjuangkan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menemani setiap saudara-saudara kami ini, Engkau yang menyemangati mereka, dan izinkan mereka merasakan Engkau ada bersama mereka. Sehingga jalan yang tidak mudah itu tidak terlalu berat ditempuh. Sehingga ketika capek, semangat itu sumbernya dari Tuhan. Sehingga ketika dalam perjalanan itu ada gagal-gagalnya, saudara kami ini tahu bahwa mereka tidak melaluinya sendiri. Dan kalaupun jalan itu pada akhirnya bukan jalan yang Kau sediakan bagi mereka, berkenanlah Tuhan Kau tunjukkan. Sehingga saudara kami tahu kapan mesti beralih haluan, kapan mesti mengubah rencana, dan mereka melakukannya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berhadapan dengan kenyataan rencana mereka, perjuangan mereka tidak berujung bahagia, tidak happy ending, tapi mengecewakan ketika sakit lama dan tidak sembuh-sembuh. Ketika usaha lama sudah dibangun, tidak sukses juga. Biarlah mereka boleh belajar darimu, belajar mengenali rencanamu dalam hidup mereka, dan mereka boleh tahu ada banyak hal lain, ada banyak rencana lain yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan siapkan bagi saudara kami ini. Sehingga keterpurukan itu, kesedihan itu, kekecewaan itu tidak berlangsung terlalu panjang, terlalu lama. Hadirlah dalam hidup saudara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses kami menjalani masa pandemi COVID ini. Kalau mau kami Tuhan, semuanya segera selesai, segera beres. Tapi dalam kenyataannya, COVID masih ada. Kami masih ada dalam masa pandemi. Kami mohon Engkau memberikan kami ketabahan, kesabaran, keuletan ketika menjalaninya. Engkau memimpin pemerintah kami, memampukan mereka, memberi mereka kesanggupan, tetap kuat, tetap semangat. Ketika harus memimpin perjalanan sebuah bangsa dalam masa yang tidak mudah. Engkau menyertai para tenaga kesehatan dimanapun berada, menopang dan menolong mereka, memberi mereka kekuatan, memberi mereka kemampuan. Temani mereka Tuhan. Dan untuk keluarga mereka yang tidak selalu bisa ditemui, Engkau juga menjaga dan melindungi. Tuhan, ada berbagai macam pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, yang tidak mungkin dirinci satu persatu. Tapi Engkau tahu persis, dan karena itu kami mau mengandalkan segala sesuatunya pada-Mu. Karena kami yakin rencana-Mu itu indah bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena kami tahu Engkau mendengar doa kami. Izinkanlah kami menyempurnakannya dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 11. Berkata demikian, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan tiga cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama.
Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948-488-488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, 1-3. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas seluruh hidup dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami di dalam hidup kami hari selepas hari. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami dapat memberikan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu bukan hanya mempersembahkan uang ini, tetapi kami dapat mempersembahkan diri kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk para majelis yang akan mengelola persembahan ini. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat bagi mereka agar dapat mengelola persembahan ini untuk bagi menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan lanjutkanlah hidup saudara dengan keyakinan akan penyertaan dan berkat Tuhan. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.